buat memanjakan suami-suami yang milih sendiri ya. Oke, sekarang kita mau nyamperin Gita. How about this? Bungkus jeng, bungkus. Kita always here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua. Halo. Oke, kita kali ini sekarang lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya. Jadi kita lagi di mall gitu. Ini kena sinar gitu ya. Jadi silau gitu. Atau silau. Kita pindah sini kali ya. Ya, gelap sih. Backlight, oke. Sip. Jadi, kali ini kita mau, kalau kemarin kita udah shopping haul nih. Ya, dan sekarang kita dan challenge. Sekarang kita challenge. Kita mau beliin siapa baju satu terus sama juga beliin kita satu style tapi tanpa pengetahuan kita berdua yeah. Jadi nanti gantian gitu ya, awas ntar ya, mahal nggak kepake ya. Jadi kita challenge mendandani pasangan satu sama lain ya. Nanti langsung mau kita pakai gitu bajunya ya, yeah. Ikutin terus vlog kita, pasti bakal seru banget sama pasti nanti. Dong kalau nggak seru bukan kita deh. Bener banget dan kalian bisa praktekin juga hal ini ke pasangan kalian untuk menguji seberapa tahu sih kalian tentang pasangan. Iya, kalau misalkan nggak punya pasangan nanti minggu nanti. Oke, kalau masih belum ada jawaban ya, mungkin jodoh berdoa emang saja mungkin ya. Jadi yuk, langsung kita masuk ya. Eksekusi. Dan kita belanja bajunya itu di Mall Tunjungan Plaza. Dan kita sepertinya juga udah memutuskan tadi untuk beli brandnya itu satu karena brand yang lain tuh takutnya mengganggu waktu kita proses syuting gitu ya. Terus ini juga satu brand tantangan. Biasanya kan kita pakai baju yang casual-casual, kita pakai baju yang formal gitu. Tapi kalau kamu udah biasa sih brand ini. Jadi siapa dulu nih yang challenge belikan pasangan? Kamu deh tadi yang tinggi di atas sebelah aku ngopi. Dasar biasanya ladies first dulu. Enggak, capek. Mau ngopi. Jadi pokoknya ingat, jangan beliin kita yang apa sih yang oversize banget kayak gitu, kita enggak suka. Siap. Harganya gimana? Bebas. Harganya bebas. Kalau ada yang 800 atau tidak, boleh lah namanya. Aduh, ntar aku konfirmasi lewat WhatsApp ya kalau takutnya hubung ya. Oh enggak ya, challenge ya. Challenge lah Dedin. Oke, siap. Ini mau ngafe dulu ya. Yeah. Ngafe, ngopi, bye. Nah, ini baju bagus nih. Tapi dibuka. Aku pengennya Gita waktu pakai baju ini waktu hamil. Dan rata-rata kalau baju Uniqlo itu formal-formal gitu. Jadi harus benar-benar selektif kalau mau yang casual. Aduh, kita nggak pernah pakai baju kayak gini malah. Nah, ini bagus sepertinya. Kelihatan lengannya gitu. Bagus ya. Coba deh. Kayak gini, bagus ya. Tapi lucu pernah pakai baju kayak gini sih. Ini bagus. Nah, untuk ukurannya sendiri tuh kalau tadi, kalau nggak S, XS. Waduh, bingung aku. X atau XS ya. Di sini ada 4 warna, ada biru tua, biru muda, sama putih dan ternyata ada pink. Waduh galau nih. Coba yang pink aku ambil dulu. Ambil yang pink. Nah, ini sepertinya bagus, terus juga kayak Gita itu suka warna pink-pink gitu. Ukurannya apa ya? S atau XS? S aja deh, ini bagus. Dan ambil yang pink. Oke, fix ini. Nggak mau lihat yang lain-lain lagi karena kalau lihat yang lain lagi jadinya tambah bingung. Oke, ambil yang ini aja. Dapat satu, aku membelikan atasan sama bawahan. Nah, ini bawahnya. Oh iya. Jadi kemarin itu Gita suka baju yang waktu shopping haul yang pendek terus ada talinya, tapi dia suka warna yang krem. Dan kemarin mau beli dua langsung tapi belum tahu pas apa enggak. Dan sekarang kayaknya kalau aku ambil yang krem, bagus, tapi kalau digabung ini cocok ya. Krem sama pink. Aku cari dulu yang warna krem. Dan setelah aku cari-cari celana pendek yang ada talinya kemarin, sepertinya udah nggak ada, udah habis stoknya. Kita sekarang cari lagi bawahannya yang cocok yang mana. Dan setelah muter-muter nyari, ternyata ada celana yang kayak kemarin. Masihan ini ada 4 warna juga. Ada warna krem, ada pink gelap, sama hitam, sama navy. Tadi kan sempat bingung warna krem pantas apa enggak sama warna pink ini. Kita coba, semoga pantas. Bagus, jadi warna pastel gini. Kalau ini sih bukan kayak kita ya, ini formal banget, semi formal banget ini. Tapi bagus buat ini ya, gaya baru gitu. Biar nggak ribet, taruh di keranjang dulu ya. Oke, udah dapat. Dan ini udah dapat ukurannya S juga. Semoga cukup ya.
kemarin sepertinya S juga, terus ini juga S, semuanya S. Perpaduan warnanya yang sangat ciamik ya, bagus ini. Udah dapat untuk satu setel atasan sama bawahan. Kita lihat-lihat lagi, kali aja ada aksesoris. Dan aku nggak mau lirik baju atau celana lagi, takutnya galau. Jadi udah satu, dua pilihan tadi. Ini ada sepatu murah, ini sepatu atau kaos kaki ya? Ini buat balet, room balet. Kemarin juga sepertinya kita pengen topi ini buat kayak ke pantai-pantai gitu. Beli nggak ya? Tapi takutnya nggak cocok dan nggak kepakai. Oke, nggak dulu. Aku masih kurang buat nyariin atasan ke bawahan aja. Aku coba beli daleman deh ya. Buat memanjakan suami-suami yang milih sendiri ya. Nih lucu-lucu banget bunga-bunga ini. Ada rendah-rendahnya gitu. Biar tambah gemes gitu ya. Di sini size-nya paling kecil M. Aku ambil M aja. Kalau ini bagus putih. Tapi kurang menarik. Kalau yang belakang putih ada rendah-rendahnya, kita belum punya. Ini kayak belah pantat gitu. Jadinya belah durian dong. Ini aja kali ya, bersih sama pink terus coklat. Oke, udah. Oke, udah pas banget aku beliin 3 item buat kita. Ini ada atasan, ada bawahan, terus juga ada daleman juga. Semoga dia suka dan kepake lama. Biasanya kalau baju-baju gini dia cuma 1-2 kali bertahan gitu. Kak, saya konfirmasi kembali, ini untuk pakaian dalamnya nggak bisa ditukar ya? Oh iya. Sesuai, size-nya medium. Iya. Sekarang Kak, ini ya. Sama kartunya. Iya, terima kasih. Dan udah bayar, saatnya kita anterin ke Gita. Yuk, oke sekarang kita mau nyamperin Gita, udah bawa barang juga. Di mana dia ya? Semoga dia suka. Dan ini dia barangnya. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka, tar dulu. Ini maraton ini. Loh, ini punya siapa? Dua kamu sama cowok lain ya? Tadi aku disamperin sama galanya buat kamu sayang. Oh, gitu ya. 15 menit ini kata kasih kamu waktu naras ini. Taruh sini dulu, taruh sini dulu. Jangan dibuka loh pokoknya. Baru aku story loh, belum aku share story. Aduh, aku nafas tahu. Takut suka enggak? Jangan lah, kamu tuh ntar kamu buka. Udah, ini nanti dibuka bareng-bareng ya. Oh gitu. Ya. Sekarang waktunya kamu beliin aku. Jangan lama-lama, maksimal 30 menit, kalau bisa 15 menit. Sama ya. Iya. Ini minumnya mau diminum dulu atau dihabisin dulu? Aku minum dulu. Bentar ya. Aku mau pas lagi dulu ya. Oh iya. Udah siap? Rasanya tuh kayak dikejar. Dong, aku udah tahu tipe-tipe baju kamu. Masa? Ya, nih buat belanja. Semua aku. Siap. Yang mana yang dipakai ini banyak? Yang ini. Kalau enggak, ini pokoknya yang depan semua, dua-duanya. Oke, ya, siap. Enggak ada yang diklaim kan? Enggak ada. Bye. Bye. Bye, Bang. Dadah, lo ini kameranya di bawah dong. Oh, maaf ya lupa. Yeah. Oke, sekarang gantian Gita yang belanja. Jadi tadi waktu Gita lihat kayaknya si Abang beliin kita lebih dari dua aja. Padahal tadi janjinya cuma beli dua. Oke deh, Gita sekarang udah ada di area cowok. Let's go. Beliin kayak gini mau enggak ya? Gak mungkin mau dia beli kayak beginian. Oke, kita mulai bingung. Karena dia udah punya banyak celana yang kayak semi formal gitu. Tapi kita juga pengen beliin lagi satu. Tapi yang kayak gimana kita bingung. Terlalu banyak pilihan di sini. Nah, Daddy tuh sukanya celana kayak beginian. Tapi ini terlalu oversize gitu. Dia tuh sukanya yang apa sih? Press body. Kayaknya seksi nih ya Daddy dikasih ini ya, yang warna pink. Tapi bukan seleranya Daddy sih. Wah, kita beneran bingung. Kita kayak takut gitu beliin dia ntar gak cocok, terus dia akhirnya bete gak mau pakai. Ini sukanya Abang nih, kayak begini-beginian. Tapi dia udah punya banyak, kagak usah beli ini lagi. Nah ini kayaknya punya Abang nih. Tuh, kita ingat dia tuh ada talinya kayak begini dalamnya. Nah, ini persis biru dongker yang tadi dipakai sama Abang. Oh my god. Ini lagi diskon. Harga aslinya segini, di diskon jadi segini. Ini rezekinya Abang banget nih. Oke, warna apa ya? Kayaknya krem bagus deh. Ya, kita mau beliin yang krem tapi enggak ada yang ukuran S. Ukurannya M semua, sayang banget. Abang udah punya yang warna navy. Yang warna abu-abu juga udah punya.
yang warna hitam ada nggak ya? Kayaknya dia punya warna hitam juga. Satu-satunya yang belum punya warna krem, tapi nggak ada yang warna S. Oke, kita mau nanya ini ke mbaknya, ada yang ukuran S atau enggak? Mbak, ini ada ukuran S nggak? Yang S. Ya. Kita buntutin mbaknya. Ah, akhirnya nemu yang S. Terima kasih mbak. Ini ada ukuran S. Akhirnya kita mau beliin apa yang ukuran S. Udah nemu ukuran S. Siap. Keranjang mana keranjang ya? Keranjang. Masuk. Tadaa. Oke, kita udah dapat yang ukuran S. Kita sekarang tinggal cari atasan. Kita bingung antara kemeja atau polo. Dia tadi pakai polo sih. Atau kita cariin dia kemeja ya. Nah, ini polo semua di sini. Si Abang udah punya yang ini, yang tadi dipakai fix. Ini persis banget. Tuh belakangnya ada bolong-bolongnya. Hitam dia, no deh kurang. Kayaknya kita harus beliin dia kemeja. How about this? Terlalu formal? No. Sepertinya kemeja terlalu formal. Kita carinya semi formal. Nih. Kita nemu satu kaos. Ini kayaknya bagus banget. Jadi berhubung sekarang badannya si Abang tuh lebih gede, kita kayaknya mau cari ukuran yang M. Oke, maaf ya diberantakin. M, yes, masuk keranjang. Yes. Kok ini bagus ya stylenya? Kemeja, jaket, tapi kalau Abang terlalu formal. Nah, Abang kayak begini nih. Tadi kan udah celana, kaos. Atau kita belikan dia jaket ya. Kita bingung di antara ini atau ini kayak bomber gitu. Tapi ini kayak dosen, kayaknya nggak cocok ini deh. Kita mau ambil yang ini. Harganya lumayan sih, 700.000, tapi nggak apalah buat Abang ya. Oke, kita ambil yang ukuran M karena badan dia udah mulai membesar. Nggak mungkin dia pakai ukuran S. Semoga ini nggak kegedean, tapi kita optimis ini nggak kegedean sih. Langsung bungkus, jeng bungkus. Langsung ke kasir ya. Oke, dan antriannya panjang bung. Kita sudah berada di depan kasir. Jadi 399 ya? Jadi 399. Mau tambah lagi bung? Enggak, satu aja. Pakai debit. Silakan ke alam berikutnya. Kalau ini ke terima kasih dan mundur. Kak, diklaim? Ya, diklaim. Saya yuk kita samperin Abang ke kopi-kopian. Ke kopi-kopian. Oke, kita udah deket ya Bang. Kita mau kasih ini ke Abang. Gak sabar banget. Ini banyak, cepet banget. Gila ya kamu ya. Iya kan? Banyak banget ay. Masa sih banyak? Hah? Gak enak. Aku cuma beliin segini loh. Besar kamu tuh. Apa ini? Hah? Apa? Ya baju lah Bang. Kok tebel banget sih? Aku tahu kebutuhan kamu. Kenapa, Mami? Yeah. Cek sendiri. Tadi di decline lo ATM-nya. Yeah. Sampai decline gitu. Berarti habis banyak. Awas deh kamu aku cek. Ini kalau bagus enggak apa sih? Pasti kamu suka ini. Pasti kamu suka. Kamu biasanya kalau beliin barang kan juga enggak cocok. Cocok pasti. Kapan? Iya. Coba nih. Sini dulu. Siapa dulu yang ngebak? Berhubung tadi aku yang duluan belanja, yeah. Waktunya nyoba dulu. Aku coba duluan berarti. Aku kamar, aku barusan duduk loh Bang. So kamar mandi duduk sekarang. Ayo kita mau cerita nih Bang. Apa? Kita tadi kesulitannya cari baju kamu adalah cari size. Kenapa size? Tadi tuh kayaknya ada salah satu baju yang gak ditaruh di tempatnya. Jadinya aku kira size-nya gak ada, ternyata ada. Apa sih? Kalau kamu apa? Kalau aku tadi, biasanya kamu kan kayak baju gelas keras gitu. Ketat.
yang press badan gitu. Tapi tadi di tempat itu kan kayak banyak formal, jadi sebetulnya memilih modelnya itu susah banget gitu. Jadi kayak memberikan, udahlah ambil ini gitu. Terus juga ada beberapa yang kemarin kamu pingin belum sempat diambil dan tadi aku ambil. Oh ya? Iya. Karena jadi cek. Oke deh. Yuk. Kita berarti unboxing sekarang nih. Boleh. Coba dulu. Aku dulu ya. Waduh, Momi nih ini tipis segini, ini gede banget nih. Oke, kita buka. Aku deg-degan sih. Semoga suka ya Momi. Aku merubah kamu jadi cewek yang lebih kalem gitu. Wow. Gak mungkin bisa. Tingkah kamu pecilakan. Aku melihat warna pink. Warna favorit Momi. Oh Daddy, ini aku. Oh my god, jadi kita tuh kan udah punya celana. Alah, gak usah berlebihan gitu deh. Kita kan udah punya celana. Gak usah bikin seneng, Kita kan udah pernah punya celana yang warna hitam. Mm-mm. Dan kita tuh tadi tuh, bukan tadi sih, kemarin-kemarin kita bilang kita tuh pengen banget beli celana ini tapi yang warna keren. Udah dibeliin dong yang warna keren. Oh. Gak sia-sia ya. Ya ampun, ukurannya apa nih ukurannya? Apa tuh ya? Tadi aku bingung S sama XS. Bener S? Tuh. Yes. Oh, makasih Abang. Sama-sama. Ini antara kemeja atau aku kalau beli ini tuh kayak inget kamu yang beli dulu pas waktu kuliah. Kan dulu punya warna yang biru dongker tuh. Itu kan belinya murah banget tuh, kasihan. Terus ini aku beliin yang ya rada bagusan dikit gitu ya. Ukuran S. Oke. Okay. Pas. S semua ya? Iya kan tadi. Ini gua bagus tahu. Cocok. Jadi biar nggak hitam putih atau hitam warna gitu ya, ini warna-warna semua ini. Tapi sejak kapan ya penampilan kita jadi baju-baju kayak begini ya? Menjadi yang berbeda tuh kan nggak apa-apa gitu kan. Ya, bagus, jadi. Bagus, suka? Underwear. Aku buka. Biar tak, kelihatan orang tahu. Warnanya putih, Dede. Kamu nggak sambilin kita putih? Oh iya, ntar kamu kalau waktu datang bulan gimana ya? Atau kalau datang... Mana-mana? Atau datang tiap jadi bagus nih, Rin. Suka ada rindanya tahu itu. Iya, berarti ini dipakai semua celana dalamnya juga. Ntar malam aja itu biar bersih. Makasih Didi, kita suka banget. Sama-sama. Berapa sih nih harganya? Apain sih yang penting udah suka gitu. Ah. Lumayan ya. Yang unboxing Momi, aku yang ngos-ngosan. Oke. Okay. Gini, jadi masalah kalau pilih baju itu lebih pinter dia ketimbang kita. Ini nggak tahu match atau enggak. Yang ya, penting setidaknya udah tahu kayak selera aku lah. Bener. Ini tadi gayanya kita niru salah satu model di Uniqlo. Persis. Jadi kita bayangin itu kamu. Udah. Awas silakan. Abai. Apa? Bukan ini spray. Ya kemarin tuh lihat tuh di Instagram kayak apa fashion blogger gitu loh, kayak pakai jaket tuh bagus banget terus pengen. Oh, kebetulan. Momi kok tahu sih isi hati Dedi. Aduh. Bagus tahu. Bagus ya, itu bomber loh. Iya, suka. Jaket bomber. Jadi ini deh, kamu pernah ngilangin. Itu luka mama. Jadi kamu itu deh, ngilangin. Itu gantinya kita pernah ngilangin jaketnya Daddy dulu. 700 Mami. Oke. Okay. Oh, bagus Bang, harganya juga bagus banget itu Bang, soalnya sesuai. Jadi kemarin kayak pengen banget kayak foto enggak cuma kaos atau tank top atau sirkles aja gitu. Jadi kayak ada stories kaos didobelin jaket. Yeay, yeay. Ukurannya, Daddy? Ukurannya. Aku beliin M enggak? L loh. Hah? Oh, L. M. L. M. M. Ada dua. Selanjutnya, ada dua. Dua pieces. Iya, dua pieces. Oh, ada tiga apa itu warna putih ya? Apa itu? Ini tuh sama kayak celana aku yang aku pakai ini. Sama banget persis. Ya. Jadi kita belinya warna krem tuh kan ada talinya ini kan. Oh iya. Benar kan? Jadi kan kemarin aku pengen beli yang warna kayak keijo-ijoan itu. Ijo? Ke babuan gitu terus. Kamu udah pernah punya? Iya udah punya tapi ada stripnya. Dan ini belum pernah ya. Itu warna krem bagus kan? Coba model baru gitu ya. Yep. Gaya busana baru. BTW kamu tadi beliin kita celana warna krem, kita juga beli warna krem. Sati bang, tos.
emang hati kita tuh saling menyatu ya, Bang. Sehati coy. Iya, coy. Lovable banget deh. Inilah. Nah, wait, ini tadi ini yang enggak ada ukuran. Oh, yang kita tanyain ke mbak-mbaknya. Kenapa? Jadi kayaknya orangnya salah naruh gitu. Hmm? Terus akhirnya dia cuma ada ukuran M. Kita tanya. Adanya L, terus jadinya. Eh, udah deh. Next aja, next. Oke. Okay. Ini kemarin juga aku beli yang warna hitam yang di shopping haul. Terus sebenarnya pengen beli dua, tapi kan over budget kalau dua. Dan sekarang dibeli mami putih. Aku inget ini ada ininya nih. Apa ini? Ada Supima. Iya, ini yang pas banget kan, yep, di tangannya. Sebenarnya cocok ini ya, bener perannya M juga. Dan sesuai kayaknya nih, dipadu-padukan ini. Ah, bagus gak sih? Terus dikasih jaket. Bagus gak sih? Semoga cocok ya. Enggak tahu. Kayak pembaca beritanya Net TV tuh. Jangan dong, ini fashion wall gitu. Iya. Tas. Yeay. Pinter banget, tumben ngiliin. Kan gak enak jadinya kan beli 3, aku beliin kamu cuma ya 3, tapi kan nominalnya lebih besar lah nominalnya. Tapi ya, kita lebih legowo banget kamu beliin ini. Beliin cuma 2 item, satunya underwear. Soalnya kalau kamu beliin yang lain-lain lagi, kita takutnya gak suka. Karena kamu tahu sendiri kan baju-baju Uniqlo itu kayak gimana. Mending ntar lagi temenin kita belanja, oke Bang? Kan tadi udah nih, kita belanja ini. Nah, tadi kita tuh beli satu paket body mist Victoria Secret. Sumpah baunya enak banget. Kita mau tunjukin kalian dulu ya. Tadi kita tuh beli yang ini. Yang enak banget, aku suka yang bear vanilla. Ini bear atau brand ya? Kamu suka yang itu kan, coconut. Yang coconut. Ini yang coconut. Bukan. Oh, bukan. Terus yang kedua, nih, ini enak banget. Ini baunya kayak candy fruit gitu. Enak banget baunya, sumpah. Pink lagi. Warm and cozy. Ini paling enak. Ini coconut passion. Jadi ini kayak campuran bau-bau kelapa campur bau-bau vanilla. Jadinya kayak coklat gitu. Bu, maaf Bu. Itu bukan untuk muka itu. Jadi baunya enak banget. Sumpah enak banget baunya. Enak banget baunya. Aku makin cinta Mami. Jadi udah jangan coba semua, nanti baunya campur aduk gitu. Jadi 3 piece ini tadi kita beli cuma Rp558.000. Beli 2 gratis 1 coy. Itu kan ngeblank gara-gara kamu potong. Tadi gue mau ngomong kayak hal salah satu yang aku makin cinta sama Gita gitu. Dia tuh paling bisa banget kayak memaklumi sesuatu hal yang memang terkadang kesalahanku atau terkadang keteledoranku gitu. Jadi kayak tadi kan belanja gak banyak gitu kan yang di Uniqlo, tapi Gita memaklumi karena emang dia gak begitu suka brand Uniqlo. Nah itu kayak salah satunya yang bikin kayak, oh ternyata keputusanku benar. Nah kayak gitu, yeah. Aku cinta. Gita mau meledak. Kita dulu ya Bang, oke? Okay? Nanti kamu lihat Princess Inches dari sana jalan ke sini. Katanya kan banyak yang mirip Syahrini nih. Oke, kita mau ganti dulu, oke? Okay? Lama banget kita sampai ini habis. 2 hours later. Dan aduh, terlihat lebih cerah ya, lebih cantik Mommy. Belakang. Ini apa kotor? Habis pipis ya, pasti boker. Lama banget tadi. Bagus, suka. Muter. bagus. Cocok banget, kelihatan lebih putih gitu ya. Beneran kak Dedi? Iya, yes, bagus. Aku kayak ngaca nih, apa nih? Bahkan gak pernah style kan gini. Maksudnya kain-kain begini kan, ini kain-kain kayak baju formal kan. Gak pernah. Ya kayak, aku kan selalu kayak yang kaos crop, terus sporty, legging, kayak gitu sih, kayak gitu jarang. Jadi, mungkin ini fashion baru kali ya. Bagus tapi, suka, Didi? Bagus gitu. Ini dalamnya dipakai juga nggak? Katanya nanti malam. Iya, nanti malam ya. Udah? Bagus. Lebih wanita apa ini? Dan sekarang kamu ya Dedi yang harus ganti pakai ini. Lari atau pelan-pelan ya? Lari. Pelan-pelan dong. Jangan biarkan aku sendirian menunggu di sini. Ini habis dong, kalau habis lagi. Aku pesen cake ya. Dadah. A few moments later. Oh my god. Bagus tuh kan pilihan kita bagus. Tuh kan pilihan kita bagus. Bagus kan? Bagus kan? Coba ada belakang?
Ih, kelihatan semok di pantatnya ini. Aku tadi ngira yang celana itu kayak formal banget, soalnya kan krem kan. Terus juga aku ngira kayak bombor gitu loh. Ini fit banget, bagus banget. Bagus, Dedi. Bagus, Dedi. Kalian Mami pinter banget. Alasnya kayak ketat gitu di sini. Coba dia, coba. Nih. Oh iya. Bagus ya. Bagus. Gila, ini bagus. Bener-bener yang aku ingin. Bagus, Dedi. Keren, cakep banget. Hah? Cakep. Cocok ya? Cocok, Dedi. Ini kelihatan ganteng loh. Lebih kelihatan fresh gitu ya. Iya, kelihatan ganteng, Dedi. Love you, Mami. Thank you banget. Love you, Mami. Asli suka banget style-nya gini. Bagus banget. Kaos terus dilapisin sama bomber, terus pakai celana kayak gini, sepatu terus aksesoris juga main. Aduh, luar biasa Mami. Banget deh dari Hot Daddy. Iya, nah, Daddy. Apa? Stroller. Ini udah jalan. Oh, udah Astanya jalan. Astonya udah jalan. Astanya bawa barang-barang yang udah shopping gitu. Terus kamu kayak bawa peralatan susu kayak gitu-gitu. Jadinya enggak bisa kayak gini. Banyak semua tas. Ya udah, ada baby sister ya satu. Tuh, nih tasnya kayaknya kurang deh kalau belanja gini. Nih. Tadi kan Daddy-nya udah bawa keperluan baby. Terus ini Mominya, keperluannya apa ini? Diri sendiri ya? Terus nanti kalau kita udah punya baby, kamu yang jagain Asta, Momi ke salon. Baiklah, sebelum ada udah tersusun ya? Sudah dong, sudah. Cantik Momi, coba jalan sana. Wah, ini udah sore, sampai jam berapa sih ini? Jam 5:30 kita baru pulang, mau ke rumah. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang udah ngikutin video kita dari awal sampai akhir. Yes. Semoga video kali ini bisa menambah inspirasi kalian buat ngetes pasangan kalian juga. Iya, terus juga menambah biar semakin romantis gitu ya. Betul. Ya. Betul banget. Betul banget, dan semoga video ini menghibur kalian semua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa dan sebarkan video ini ke seluruh sosmed kalian. Kritik saran kalian di bawah ini. Betul banget. Ide-ide juga boleh banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.